Assalamualaikum Lur, selamat sore. Kita mau mencoba unit ini ya Lur. Kemarin disuruh jualkan unit ini sama teman saya, terus dititipkan saya unitnya Lur. Apakah nanti akurasinya bisa nitik atau bagaimana? Kita tidak pakai perdam. Ini waktunya sudah sore, mepet sekali. Banting tipis-tipisan sama mau mencoba akurasi si Moser ya Lur. Ini mau dijual, dititipkan dengan saya. Ini unitnya teman saya Lur. Oke ya Lur, yang lagi menemukan jangan lupa dukungannya, like, comment dan subscribe. Oke, kita langsung mencari target di sini Lur. Apa adanya targetnya. Oke Lur, simak terus keseruannya Lur. Kita langsung cari target. Jus gandos, mantap, langsung jatuh Lur. Peh, big shoot, jauh Lur ya. Sekitar berapa meter ya? Nah, 60 meter. Kita ambil ya Lur, mantap, jus gandos. Jatuh di bawah sana itu Lur. Kita ambil. Tadi saya bidik dari sini ya Lur. Wah, mantap, jus gandus. Oke ya Lur, kita ambil poinnya tadi Lur. Tadi di pohon ini tadi langsung kelihatan jatuh. Kita sudah di bawah pohonnya. Ada tupai jauh sekali Lur. Oh mantap, jos gandos Lur, emang hebat, sangat jauh sekali jatuh, jauh beneran Lur. Wah, di sana itu jatuh, mantap, oke. Oke Lur, kita cari Lur. Mantap, ternyata bisa ketemu, masih hidup beneran. Beh, jus gandos, mantap ya Lur. Kita pakai unitnya teman. Ini mau dijual kemarin, terus saya coba bikin hunting.
tidak pakai peredam ya lor. Akurasi mantap lor. Ini kemarin mau dijual kurang tahu berapa. Oke lor, mantap. Pak Dini sedang mencari rumput. Di bawah itu sudah perkampungan warga lur. Terus di atas ini sudah hutan. Seperti ini hutannya. Coba kita zoom ke bawah sana itu lur ya. Ini sudah kampung. Oke lor, ternyata akurasinya si monster ini mantap lor. Dapat poin 2 ekor. Kekukur sama tupai lor. Bener-bener mantap akurasi. Sayang tidak pakai peredam tadi ya lor. Waktunya sudah sore, kita mau pulang, Lur.